Kumpul di sini dalam acara pawai mobil hias tahun 2022. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, karena dosa beliaulah kami bisa memperoleh cobaan hidup yang sampai saat ini memberi kenyamanan dan kebahagiaan. Ampunilah juga dosa keluarga besar kami, semua orang yang telah berjasa dalam kehidupan kami. Selanjutnya, sambutan Bupati Jember yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember. Pergi ke kebun binatang melihat unggas. Asik. Pergi ke pasar membeli ikan emas. Asik. Masyarakat sudah tak sabar nonton mobil hias. Mari kita saksikan kota Jember berhias. Demikian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf lahir. Untuk melepaskan ataupun memberangkatkan peserta pawai mobil hias tahun 2022 dengan baca bismillah secara bersama-sama Bapak Ibu seluruh masyarakat Kabupaten Jember, dan kita akan hitung bersama-sama, hitungan mundur dari tengah tiga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Ini dia seluruh peserta pawai mobil hias tahun 2022. Dengan diawali dari Kodim 0824 Kabupaten Jember. Kebanggaan dari masyarakat Jember juga, karena dari pihak kepolisian juga terus serta mengamankan seluruh rangkaian kegiatan yang dihadapi kota Jember tentunya. Kami informasikan untuk seluruh masyarakat Jember bahwasanya dalam acara Jember Nusantara Permata Jawa yang pada kesempatan hari ini dihelat di Kabupaten Jember, ini akan berlangsung selama 3 hari. Dimulai dari hari ini, yakni dengan adanya pawai mobil hias, dan besok akan dilangsungkan juga dengan pawai budaya. Nantinya akan ditutup di hari terakhir tepat tanggal 28 ada festival pencak silat yang akan menjadi kebanggaan dari masyarakat Jember juga. Dan untuk selanjutnya ini dia iring-iringan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang turut serta meramaikan dan mensukseskan acara kita pada siang hari ini. Baik, sekali lagi untuk kesempatan siang hari ini Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang dipaparkan oleh Bapak Sunjaya SHM ini sudah memasuki apa, terima kasih apa, selamat jalan, sampai jumpa di finish. Dan untuk seluruh masyarakat Jember, enjoy today, karena untuk siang hari ini adalah waktunya Anda juga bersenang-senang dimanjakan dengan seluruh rangkaian acara Mobil Hias tahun 2022. Yang ada
dari perusahaan udara perkebunan kayu Jember turut berpartisipasi dalam perayaan mobil hias kegiatan yang dihadapi kota Jember tentunya.
pendampingan kualitas produksi, 4. Pendampingan sumber daya dan kelembagaan bagi usaha mikro, 5. Pendampingan Get.
Terima kasih.